Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, barakah umur, murah rezeki, dan apa segala hajat akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ya Allah, jika dosaku menjadi penghalang terkabulnya doaku, ampunilah aku. Jika dosaku menjadi penghambat aliran rezekiku, ampunilah aku. Jika keluh kesahku menjadi penyebab amarahmu, ampunilah aku. Jika kelalaianku menjadi penyebab terhalangnya rahmatmu, ampunilah aku. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua zikir yang bisa mendatangkan rezeki dari segala arah. Maka dari itu, perbanyaklah membaca kedua zikir ini kapanpun dan dimanapun Anda berada. Apakah kedua zikir tersebut? Mari simak penjelasannya. Yang pertama, memperbanyak membaca kalimat istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang terjauh dari rezeki disebabkan oleh perbuatan dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Jika dosa menjadi penghambat, maka taubat menjadi cara untuk memperlancarnya. Maka jangan lewatkan setiap saat tanpa membaca istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, Allah menjadikan dari tiap-tiap kesusahan ada kemudahan, dan dari tiap-tiap kesulitan ada jalan keluar, dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, memperbanyak membaca zikir hawqalah. Zikir ini bermanfaat melancarkan rezeki yang macet atau seret. Zikirnya berbunyi seperti berikut. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, demikianlah dua zikir yang dapat mendatangkan rezeki dari segala arah, yaitu istighfar dan hawqalah. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah mampukan kita semua memperbanyak membaca kedua zikir tersebut, terutama jika kita merasa rezeki sedang seret, sempit dan macet. Semoga dengan membaca kedua zikir tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan menjadikan perantara agar kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.